Halo guys, gue Christopher. Kali ini gue pengen jelasin apa sih RF Return Hard RPG itu dan kira-kira rate atau ekonominya di dalam Belato seperti apa. So, langsung saja untuk XP, lo bisa lihat XP Red Server semua ada di websitenya sendiri, yaitu www.returnhard.com. Linknya udah ada di deskripsi atau di layar, lo bisa lihat. Lo bisa langsung pencet aja, lo buka. Di sini ada banyak banget event di RF ini, dan yang pastinya sesuai konsepnya hard RPG ya pastinya susah boy. So ini gue kurang lebih ada 1 jam hunting dan baru dapat level 9. Ini berbeda kalau lo emang udah paham ya, udah menguasai dari RF RPG tersendiri coy. Oke. So untuk ekonominya, rate dalan di RF ini per 1 juta dalan itu, tadi sih gue tanya pada pagi hari, gue tanya 8 sampai 10 ribu per juta dalan coy. Oke, ini pasti bisa berubah satu waktu. Dan menurut gue buat lo yang mau farming di sini sih cukup satu akun aja. Nah ini dia salah satu kelebihan dari RF Return Hard, yaitu nggak bisa dua login coy. Oke. Total player sih 2000, kurang lebih tuh 2000, stabil lah 2000. Lu nggak bisa dua login, mungkin untuk player yang bandel-bandel bisa mungkin ya. Cuman gua nggak maksain buat dua login sih, karena satu akun aja udah susah coy. Nah, buat lu yang mau jadi petani di sini level 35 sampai 40, lu harus beli ini khusus tower. Lu harus beli ke shop, ke cash shop pastinya lu beli. Terus lu ambil di patch 2, lu beli yang ini coy. Simte. Ini level 30 sampai 40 ya. Jadi ini salah satu konsep cara GM untuk mengatasi bot bertebarnya bot-bot RF online ini yang menghancurkan server-server dan raid-raid petani yang sejahtera gini coy. Dan juga tadi pagi gua ada yang ngamuk gitu ya, karena ada yang sebut raid pada saat jualan, pada sebut, dan raid-nya itu di bawah standar hari ini. Kayak 7000 lah, gue sebut aja langsung. Dan itu langsung dibacotin coy. Untuk XP level 1-35 atau sampai 40 sih ya, ya lu lihat aja dah red server red XP nya di websitenya coy. Disana udah lengkap banget, udah lengkap habis. Oke, mungkin gue sedikit bahas-bahas event kecil-kecilan ya. Enggak, ada patch baru per tanggal 31 Desember 2020. Remove quest reward ignorant. Jadi lu quest atau pokoknya quest di level 35 ini lu baca dari selembarannya, itu udah jelas banget gua kasih ya. Remove quest reward ignorant or favor level 35. Add pisau lempar 50 intense. Jadi ditambahin weapons baru, yaitu cucuk 50 intense level 50. Untuk grup official account dan lain-lain lu bisa di website. Pokoknya udah lengkap banget, di websitenya itu udah lengkap habis. Kalau lu mau jualan, jual JBB, lu bisa gabung grup online-nya, grup lainnya. Lu join di sana. Di sana lu bakal bertemu dengan penjual dan pedagang, ya. Rekber juga ada, rekber pasti ada sih, rekber penjualan gitu enggak mungkin ada, Pak. Nah, untuk penjualan geli kayaknya standar CCR ya kalau enggak salah. Yaudah, mungkin ini segini aja yang bisa gue sampein. So buat lo yang udah denger ini, jangan lupa download RF Return. Link websitenya ada di sana, link download di website semua. Semuanya ada di website seluk-beluknya coy. Oke, langsung join aja ke sana. Thank you, goodbye.